Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar saja sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja. Asyhadulillah innallahu wa asyhadunna Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minggu. Hari ini penghujung tahun 31 Disember 2023. Memang hari ini hujung tahun ke? Tapi ni baru nyambut boleh jadi. Ya. Ya. Ini. 68. Alhamdulillah. Baru tu 68. Baru. Muda lagi. Muda. Ha. Sebab angka saja. Kan cucu pun 12. Cucu 12. 12. Ini anak berapa? Ini anak nombor 4. 4. Sama lah depa anak 4. Anak 4 je. Atau handsome sama lah. Saya datang dulu tu dengan adik dia, ingat tak? Adik dia pot besar tu. Ha, yang menantu ada cucu, ingat tak tu? Buang saka tu. Okay. Itulah surat tadi tu. Anak yang perempuan tu dulu datang rawatan buang saka juga kan? Ha, buang saka semua. Okay, apa jadi dengan dia sekarang? Ya. Yeah. Keadaan dia macam sekarang? Dia tu doktor sahkan dia punya rahim tu, itu hari balik dia sini, dah kecut dah rahim. Itu saya dah balik KL dengan dia. Sekarang rahim tu? Tak tahulah sebab dia dah, mak saya dah duduk dengan dah saya. Balik sini dah 3 bulan? Dia duduk dengan adik tu. 3 tahun duduk sana? Tak tahu sangat lah info dia. Tapi sekarang dah makin besar balik. Tak tahu. Tapi tak, masa tak. Balik tu dia kata okey lah, mata clear semua. Tak macam mata dah? Macam mata. Alhamdulillah. Anak dia yang kata ada saka kan yang kecil yang kudis tu kan. Dah baik. Baik. Tu saya memang suka sangat. Sian. Okay lah, ya. Sian dia. Bukan apa. Dia cakap lah rupa tengoklah tangan ni. Amanda, Amanda tengok dengan Amanda ni sakit. Nak makan dengan tangan pun tak boleh. Semua luka semua sampai perut. Adik di sini alhamdulillah. Itu dah saya cakap dah saya apa jadi saya tak. Sebenarnya macam ni ceritanya. Saya balik sini. Saya pergi makan dengan anak saya NSK Kelang. Kita makan. Tiba-tiba saya ini pensan. Tengah makan bubuk. Masya Allah. Tengah pensan tapi tu jatuh bawah. Saya tak sedar apa jadi. Aku masuk hospital. Masuk hospital. Itu doktor sahkan saya ini sakit jantung pula. Sakit jantung, dia dah buat scan semua-semua, dia buat endogram tengok. Dia kata ada 4 pembuluh yang tertutup. Tiga. Yang satu yang lama tu memang asal lah. Maknanya 3 yang baru, satu dah lama. Itu duduk hospital sedang tu selama 17 hari, doktor pujuk terus bypass, saya tak nak. Saya cakap anak-anak saya, mak mesti nak pergi Tabib Adam. Bersikir kat hospital tu, mak pergi Tabib Adam. Besok ni mak pergi Tabib Adam. Ya, kita set kan tunggu dia kan. Macam zikir tau. Bagi mak dah okey, tenang, baru kita pergi. Kalau abut pergi pun tak boleh juga kan. Baru lagi saya keluar hospital, dah baru juga ya. Cuma sekarang ni dia lemah lah, lemah tak boleh bergerak sangat. Bergerak lebih sikit dia dah sesak nafas. Sesak nafas. Laju. Laju. Sebab doktor tunjuk gambar kan. Saya dicocok sini tu gambar tu, dia kata saya punya saluran terbesar tu 4. Satu yang lama ada. Yang 3 dia pun dia bakal nak sumbat. Bakalnya 3 sumbat. Sumbat keras. Jadi doktor tak boleh buat apa. Doktor nak bypass, nak ambil urat kaki, nak begitu. Sebab orang fikir macam
bila bypass tu nak kena pantau lebih, duitnya penat lebih, banyak bila emosi pun akan kacau. Mak ni jadi berjalan, bila tak berjalan tentu je lagi dia akan stres. So kita kata, oh tak apa, itu kita ambil Adam tu macam mana. Betul pakar jumpa saya. Dia pujuk saya ajak bypass. Sekata doktor cakap saya dengar. Tapi bypass minta maaf lah, saya tak sayang. Tapi saya pakat anak-anak saya. Anak saya lima, saya kata. Satu kat Johor lah, kata jaga Yona saya. Johor yang perempuan tu lah. Perempuan yang wadah tu, duduk Johor. Lepas tu doktor cakap bypass okey. Risiko ada empat penyakit baru. Sakit otak, buah pinggang, jantung, paru-paru, hati rosak lepas bypass. Habis satu baik empat datang. Saya kata jual kambing ke, jual lembu ke. Saya kata mak dengan tabiat Adam, mak tak kira. Bila anak datang kat wad tu, mak dengan tabiat Adam. Dan anak-anak datang melawat saya kat wad 17 hari. Hospital sedang. Oh sakit pun tabiat Adam. Dia suruh pergi tabiat Adam. Promosi lah. Saya pun cerita. Kalau sebelah-sebelah saya siap bagi YouTube tu. Tanya saya tu, kalau kata jumpa orang je, tadi Adam. Sebab saya tak galak, dia orang nak bayar apa saya tak. Buat saya duduk semua, buat orang sakit jantung. Jadi saya hantar YouTube kat kawan-kawan. Kata, awak pergi, saya dah pergi. Kata. Kawan saya yang murid yang besar kita bawa pun dah baik. Amin. Busung ke kan? Ha, dia wasap-wasap dia, dia tengah berkebun ni. Dokoyan tengah nak jatuh. Masya Allah, kisahlah. Ha, itu saya cakap anak-anak saya, kalau dia jatuh dokoyan, kita pergi sana. Mak buat pakcik tu lah sekali. Tu saya kata dengan anak saya, mati ke hidup ke, mak kita tak biar dah. Mak tak mau nak potong-potong, cukup lah. Dia penat kan ni. Masih tu ada beli herba tak? Ada, saya ada order online. Itu ya spray mata tu, saya kata anak saya, nanti spray mata kat Datuk ni, nanti mata dia terang. Hari ni lah cuti ni, bismillahirrahmanirrahim. Panjang umur rezeki sehat, amin, Datuk pun panjang umur, kita orang pun panjang umur, amin, kan. Memang saya kempen Datuk. YouTube saya ada 120 semua sekali. Masya Allah. Terima kasihlah kerana sokong dan WhatsApp saya ada beberapa ratus-ratus. Saya ini pun saya cakap, saya ada 3 hari tak ada. Saya pergi tabiat dah, mahu jangan tanya. Saya doktor tak pergi banyak-banyak, satu dua je. Okey, ini anak keempat. Anak keempat. Yang Johor, yang nombor. Adik dia? Lima. Habis lagi tiga. Berdua? Lagi tiga, dekat Kelang sana. Oh, Kelang lah. Okay. Sekarang, tadi daripada Johor tu, duduk rumah saya dekat Puncak Alam. Lepas tu, rumah saya ke tangga, ikat tangga. So, masa tu dia first collab lah. Lepas tu, duduk rumah akak saya pula dekat Seri Kemangan. Sekarang ni dekat Seri Kemangan lah. Vaksin Kembangan tu dekat Otor Sedang. Dekat kat sini sikit. Tak, ni jatuh laju ni. Jatuh laju tu, telinga dengar. Dung. Ah, dengar ni, tengah-tengah ni. Sebab saya pakai tongkat kan daripada kereta ke sini. Ni dung. Ni dengar sini. InsyaAllah. Sebab saya dah saya datang ke buat kawan apa. Cik Rahman tu baik je. Baik. Hello ada. Rahman durian tu. Dia tengah sibuk tanam durian ni. Itulah. Saya 68, Datuk 66 kan. 2 tahun je jarak ni. Pada tu sihat lah. Itulah saya cakap anak saya, mak apa jadi pun mak nak kita biar Adam. Mak tak nak buat mana-mana. Kalau awak banyak duit nak bagi ustaz swasta, mak tak nak. Saya. Okay. Yang ni sakit apa pula ni? Ni banyak sakitnya. Saya ni banyak sakit saya ni. Untuk senarai ke? Takut saya lupa. Gaut dah tentu ada. Lepas tu saya punya nafas ni tak berapa. Tak berlancar. Lepas tu baru-baru ni kencing manis pula. Patut tahun lepas pergi dapat pergi panggil haji. Lepas tu dia check dia punya anunya nak 8, saya punya 11. Tinggi lah. Lebih sikit. So situ sebab tu tak dapat pergi. Masya-Allah. Lepas tu dada dia macam tak apa okey kot, jantung ni saya pun tak rasa lalu lah. Lepas tu baru ni baru kerja bawa lori. Tangan ni
ada sekali tu lama sebulan dah dia macam bisa je. Hmm. Ha, salah angkat barang ke. Lepas tu ah ya, lepas tu saya pun macam tak berapa segar lah. Ah, lemah macam lesu, lemah lah. Macam tu lah, Datuk Omar kan. Lepas tu fokus pun tak ada. Lepas tu bila patutnya pergi haji tahun-tahun lepas, saya minta tahun ni bawa lori, sakit tangan lah. Lepas tu tekan kelas lah. Dah, baru jalan sikit saraf pula. Lepas saya fikir lah, kalau tahun ni pergi pun tak boleh pergi. Sebab saya jalan sikit pun dah sakit. Macam mana nak jalan jauh kan. Lepas tu itu dapat semangat kuat sikit lah. Datuk pergi saya kuat semangat sikit ke apa kan. Itu je. Dia Datuk, masa dia study, dia accident motor, langgar lembu. Dulu dia kurus macam ni. Patah kaki, jari kaki patah. Ini pun baru lagi kaki, baru ke mana ni? Oh, ini tahi lori. Baru kena timpa besi lori. Baru dua hari lepas. Ingat kata dia datang lah. Kata macam mana? Saya tekan kaki kiri, kaki kanan, tekan bintang. So, kita tahu tu boleh sampai ini. Saya mak dah risau, kaki orang tak ada jalan ni, tak ada setiap pergi kan. Saya nak bawa dia, memang saya nak bawa dia. Sebab saya, dia ni banyak sangat. Dia tu, saya lahirkan dia dalam apa? Sarung. Dalam. Sama lah saya, jadi, sarung. Jadi macam dia tau, saya jenis salin tak pernah sakit. Jadi bila saya bersalin, anak ni dah bergolek-golek langgar kaki saya macam ni. Orang pun kata, eh kak, awak dah bersalin, kenapa awak tak cakap? Tak sakit pun kenapa pula dah keluar? Dia, doktor ambil dia masuk besin, masuk tu dalam sarung. Jadi doktor kata, air tuban masuk paru-paru. Ini yang dia jadi macam macam nafas tak sensa, penat. Kalau nak nafas kot mulut, tak boleh kot hidung. Ini lah jadi gini. Dah habis lahir. Itulah saya, kakak-kakak dia ni lahir kat Sarawak. Dia dengan adik dia yang Johor tu lahir kat Kelang. Dia isi dia motor masa belajar tu dua kali. Dia dekat tu, dekat estate tu, Batam Juntai sana. Universiti sana. Habis tu saya kata tak apa, saya apa-apa saya datang nak bawa dia. Sebab dia ni ada banyak benda kecil-kecil tu. Ya, biar lepas sakit, sakit. Lepas sakit, sakit. Tak putus-putus. Ini baru 4 NC ni. Kaki timpa besi. Besi lori timpa kaki. Tak pakai safety boot ke? Masa tu safety boot baru je kemek. Kemek kena langgar. Kemek kena langgar, tak payah sarung. Siapa langgar pula? Dia lah langgar. Dia tak perasan, dia tak dalam lori, dia seorang. Tak tahu sebelah. Sebelah tu jatuh. Kita pun tak perasan dia jatuh. Jalan dah waktu bila nak masuk kilang, apakah saya tiba sebelah? Ya, sebelah awal dia sebelah air. Awal di rumah, di rumah pun dah kemek lah. Padahal bukannya murah saya tiba tu kan? Saya dengan dia je, kalau dia sihat, saya pun senang. Kalau dia sakit, saya lagi susah. Ya, lain dia semua perempuan kan? Lain semua seorang tunggal lah lelaki kan? Saya, abang dia sulung meninggal dalam perut 3 hari. Saya cakap, doktor saya ni nak bersalin. Kenapa dok? Hari tu, hari Christmas, tahun berapa dia? Patut abang, patut kalau abang dia sulung ada umur dia 44. Dia dah meninggal 3 hari baru doktor keluarkan. Jadi Datuk Maya lepas Christmas. Doktor ongkor, itu saya kena badi. Setengah tahun kena badi. Jangan bila kita tengok kan, nampak baby kat sini. Bogel ada je, lelaki ya, abang ni. Macam Cina. Itu tu saya katakan, susah nak ubat dia. Setengah tahun saya macam tak betul. Nasib baik orang satu duduk Sarawak. Macam mengoyan gitu lah. Dia macam badi nampak badi. Ni. Kita dah nak tengok. Nampak. Dah, mungkin dah tunggu lama agaknya. Tiba baby tak ada lah. Ya Allah. Tak tanam. Sebab tu nak sulung lah. Nak sulung. Nak sulung. Abang dia. Kalau tidak dia adalah dua adik lelaki. Tidak dia seorang lah. Selepas yang Johor tu doktor kata, Puan tak boleh bersalin lagi dah. Puan punya rahim uri bawah. Jadi saya uri bawah. Bukan masalah ni tak ada. Masa tu.
masa tu tak adalah tu kerja manis apa semua tak ada. Saya masa tu kerja macam ini, mana boleh kerja manis. Melompat je dia. Tu saya agaknya saya kata dengan anak, saya ni dah duduk, dia tak boleh kena sakit ni. Saya dah biasa bergerak kan. Tu saya kata dia, mak mati ke? Sebelum mak mati, mak nak pergi jumpa tabiat Adam. Apa jadi pun nak, mak nak ngadu kat dia. Dia nak buat macam mana. Betul, sebab saya dah biasa kan. Tengok yang saya bawa, semua sihat. Alhamdulillah. Itu yang saya rasa, tak apalah Allah punya pasal. Tak apalah saya kata, duit boleh cari tapi saya nak pergi. Saya itulah. Sekarang ni saya ni, jantung, yang saya tahu bila jantung ni sakit kat telinga bunyi dum dum dum, ini sakit ini sakit. Kita ingat rasa macam pedih tau, macam pedih, macam kita cubit pedih katanya. Ini doktor seakan tiga memang blok. Lepas itu saya memang ada kerja manis, darah tinggi. Itu bila sakit sangat mata saya kabur lah. Kabur. Itu, bila minum air herbal ni cara dia minum macam mana? Minum hari ni macam mana? Minum sebab saya memang ada order tu kan. Betul. Yang seperti tu pun saya minum. Yang minum herbal ni cara minum dia macam mana? Yang Datuk ajar tu, saya ada botol macam ni kat rumah. Okey, bila kerja manis, dah lama kan kerja manis kan? Saya kerja manis Datuk, masa mengandung dengan dia, dia umur berapa? Masa saya mengandung tu umur dah? Dia buat macam ni, botol kecil ni, 4 jam, 4 jam, 4 jam minum. Oh, habis doktor tak bagi minum air. Dekat dengan cakap saya ke cakap siapa? Yang ni dekat mana ni? Yalah, pusat rawatan. Nak sihat macam saya, jarak 2 tahun. Saya tak kena mata rabun, saya tak ada masalah, tak ada sakit pun. Si Amal ni 18 tahun. Datuk satu sakit pun tak ada. Kalau banyak duit dia melancung. Dia tak ada YouTube dia melancung. Yang pergi melancong ke makam Wali Songo tu, itu rutin saya. Dia tak tahu, saya tengok juga YouTube dia. Saya bawa anak murid. Ini YouTube yang terbaru tak keluar lagi, tak siap lagi. Ini bulan 6 pun kita, saya dah booking dah tiket kapal terbang dah. Pasal apa tiket tu makin mahal. Saya dah booking. Saya telinga saya pula tak dengar tau. Saya dengar sini je. Asalnya. Sekiri tak dengar sekarang. Tak dengar. Apa dia? Tak dengar. Dia sebelah kanan dengar. Dengar, ini tak dengar. Tapi kalau awak cakap sini, dia... Yelah, di kanan pun mungkin dah lemah. Tapi yang paling teruk kiri lah. Sebab saya dulu suka berenang ke laut. Doktor sahkan air laut masuk. Lagipun tekanan karat. Tapi dah lama. Dah bertahun-tahun. Balik gitu. Tapi ni baru ni macam... tak dengar. Kita pun tak dengar. Nanti kita cuba kan. Doktor ni doktor sahkan tak ada gendang. Gendang dah habis, tak ada dalam gendang, tak ada. Kena boleh gendang lain boleh juga. Hari tu lah Doktor Johor, dia memang nak ejas saya, saya beli yang untuk telinga tu. Baru je jadi dengan doktor 19. Saya balik ke sini 12. Lepas tu nanti saya konten sini saya dengar. Jangan di sebelah pun tak dengar. Bom meletup pun tak dengar. Masya-Allah. Ha, saya masalah saya jantung. Kita doktor kata kerja manis, darah tinggi, kolesterol. Pintu mata ni ada masa mata ni semenjak itu hari yang kita makan seperti itu elok. Kadang-kadang pagi-pagi tu ada masa macam kita tengok macam ada tu macam apa, macam kabus. Tapi tak lama, dalam setengah jam tu baik lah. Tengok pokok-pokok lah, hijau-hijau. Hijau? Tengok rumput ke, yang hijau-hijau lah. Hari-hari. Buat kakak dia ni, rumah kondor tinggi-tinggi je. Tengok sana kondor, semua tinggi je. Pokok pun tak ada. Rumput lagi tak ada, semua tanah tar di bawah tu. Ataupun tengok dekat handphone, YouTube. Hutan. Hutan. Nanti gambar hutan, mah pokok kan. Tengok lah hijau mata tu. Itu satu cara lah hidup rumah moden ni. Yalah. Betul, saya tu lah. Duduk rumah je lah. Dia duduk Puncak Alam. Saya duduk Sikembangan. Sikembangan ni dekat kawasan Sedang yang sempat dia masuk dari. Tu doktor-doktor kata, nanti apa-apa kalau nak bypass datang lagi sini. Ya Allah, Tuhan ku tobat aku tak...
Kalau hati kau, coba aku tak datang ni, minta-minta. Aku pergi tabiat agama, aku tak datang lagi kau. Apa pun aku tak akan pergi. Tapi anak yang lagi dua, lagi tiga tu, apa komen dia kalau pergi sini? Apa dia? Anak yang lagi tiga tadi. Anak lima kan? Ah, lima. Okey, dua. Okey, ni satu dengan yang lagi Johor nak berubat. Yang ni nak berubat. Yang lagi tiga, apa komen dia nak datang sini? Oh, anak yang atas dia ni, perempuan dengan orang tu, dia kata, mak pergilah mana pun, mak asalkan mak baik. Ha, dia orang kata, mak pergilah mana pun. Ya, tapi dia orang... macam, dia orang pun macam, ya kena nak pergi kan? Tapi bila lama-lama tu, tak apa, mak pergi. Cuma, lain dia orang perempuan kan? So, saya je yang anak lelaki senang sikit nak bawa kan? Maksud saya... kata, kau pergi lah, kau pergi lah. Saya kat ward 17 hari, perempuan ni, dia pun jaga juga, gila-gila jaga saya kat ward ni. Habis dah cuti dia orang dah. Dah 17 hari dekat hospital sedang tu, dia memang ambil balam. Dia jaga muak dia. Itu yang yang lagi tiga tu pun sudah tukar. Akak saya yang jaga mak dia pun nak datang juga, tapi dia ada hal. Kawan dia pun patut nak datang juga, tapi dia ada hal juga. Datuk, ada satu kawan anak saya, kawan kakak dia yang saya duduk ni. Anak dia ambil peksa SPM. Lepas tu saya tengok, saya pergi rumah dia. Saya pergi rumah dia tu sebab nak gunting rambut. Sebab ada kawan dia datang buat gunting rambut. Saya tengok dia tu, Datuk, macam duduk dunia lain tau. Kau tak? Dia diam, dia dia senyum, baba-baba. Dia cakap, nampak benda-benda tu lah. Ya, saya dah cakap dia. Ini mesti dia di dunia lain. Kalau makan suap, makan. Lelaki. Maknya makan kat pampas, letakkan kursi malas tu, tak kursi tu. Saya sekat hari juga kat rumah tu, saya tengok tu lah dia baba senyum. Saya kata dia ni tak sakit, dia ni di alam lain. Saya memang, dia memang nak datang. Dia tengah ejak nak, saya dah bagi jatuh kat dia. Yang ada pelan datang macam mana, saya bagi tu. Saya bagi tiga kat dia. Dia kata dia memang nak bawa anak dia. InsyaAllah. Mak dia kanser breast, dah buang breast. Tapi tangan ni membesar. Tangan sebelah ni macam kaki besar. Sebab kita punya sel tu, ni dah buang, dia dah pergi ke tangan. Dia pun nak bawa mak dia. Satu hari, saya ingat mungkin dekat depan datang minggu ni, dia tak sempat. Dia akan datang lah. Dia datang sekali. Tapi dia dia nak komboi ke tu orang jadangnya. Saya dah cakap dengan anak saya, kakak dia. Cakap, mak nak pergi minggu ni sebab mak tak boleh tunggu lagi ni, dah nak tahun baru dah. Saya kata, esok saya tak tahu Datuk ada projek lain atas mana-mana. Ya, takut Datuk dah pergi mana-mana. Itu cakap dia, takut Datuk pergi nanti. Kalau datang semalam saya tak ada. Semalam saya ada kenduri kahwin majlis anak saudara kat Johor. Saya betul lah ni, jalan pun cantik dia macam ni. Tapi dia melok, serik dia. Saya risau, saya ingat pergi, pergi pagi kita gerak mak. Patu malam tadi lampu pula padam. Tak boleh gerak pagi. Lambat lampu sikit lah. Lampu kereta tak berapa terang. Tapi tawakal ini takut jam ni, mesti jam pagi ni kan. Oh, cantik pada rumah, cantik. Hijau je sampai ni. Kereta pun boleh kira. Tapi nak patah balik banyak. Dah pergi sini tak banyak. Saya kata, ya Allah Tuhan ku, selamatlah aku pergi balik di tanah ni. Aku nak sihat. Aku, ya Allah Tuhan ku, dengan kuasaanmu ya Allah. Sembuhlah sakit aku ni. Aku nak pergi di tanah. Dia yang selalu berdoakan untuk aku. Aku banyak dah beritahu kat orang, ramai orang sihat takkan aku, aku tak boleh sihat. Saya doa macam tu, benar ada doa macam tu. Amin. Tunjukkan pada aku, ya Allah, aku boleh sihat. Kan? Itulah, saya memang siang malam, nampak je anak datang, tapi Adam. Sampai anak dah faham dah. Kau je. Ni tapi Adam dah sendiri dah tadi ni. Mak tengok ni. Ada je. Mak cakap, mak tengok yang tabiat Adam ni, ni berapa bulan ni dia bawa balik daripada, cakap dia, dia pergi melawat ni, tengok ni. Tapi saya seronok lah tu, sebab ramai sangat kawan saya yang dah sihat. Sembuh eh? Sembuh yang sembuhkan Allah. Sebab saya masa kerja nama saya lain. Datuk tahu nama saya Salma. Masa kerja nama lain. Sebab itu dia orang, Datuk tak tahu saya. Masa kerja, sepanjang hayat saya kerja berapa puluh tahun kat ofis semualah kerja-kerja, nama saya Datin Shelly. Salmah tu tak tahu, orang tak tahu. Hanya anak-anak, semua tahu. Dia ada panggilan dia Shelly. Datin Shelly. Sebab dulu saya bodyguard Syagani, Rafidah Aziz, masa saya belum kahwin lah masa tu. Dulu saya gemuk lah anak dia.
saya gemuk, saya rasa begini. Saya tinggi sikit kan. Lebih kurang. Tapi dia okey. Jangan makan nasi, jangan makan gula pasir. Tengok. Ini berapa? 67. Boleh. Tengok tangan saya ni. Dulu tangan ni. Nalah. Tak ada. Saya ajar tu benda saya sayang. Yalah. Tu saya beritahu saya sayang. Yalah, itu pengalaman kan? Dek, saya 68 tau. Berbuangan dia, umpama tuang air ke daun keladi. Tak. Kalau rumah saya tu, memang saya tak beli beras. Gula pasir tak pernah beli. Kata pasir je. Kalau pergi McDonald's, kicap sos jangan makan. Kicap sos semua jenis motor banyak itu yang naik. Tangan dia kecil ke tak? Kau tengok, 68 tahun ni. Bukan apa, saya suka kalau dia sihat. Betul. Bukan kita kata tak suka. Saya duduk sini. Saya bagi tahu tu sebab saya rasa seronok. Yalah betul. Kongsi ilmu. Hari ni Datuk pakai baju kuning kan? Saya dah agak dah. Rumah kuning, baju kuning hari ni. Dia hari ahad kita pakai kuning. Sebab Datuk dia ada baju merah. Ada macam-macam baju dia. Tu semua gala-gala tu. Semua dia kali kat dinding tu. Saya betul saya rasa lebih lah. Kalau kata 500 lebih saya dah camping kat orang. Kat grup ke siapa. Yang datang dia macam. Tu kawan saya lah tu. Ni nanti yang sakit tu nak datang. Ada ramai lagi nak datang ni. Asal jumpa orang. Asal jumpa orang. Dia tak jumpa ke, kenal ke, baru ke, jalan lalu ke. Dia awak sakit ni lah. Pintu tak betul datang. Kalau doktor kan, nak potong kaki, nak belah jantung, kau suka-suka mengingat jantung pisang apa. Saya doktor tak limat, saya nak bedah ni. Saya terima kasihlah doktor suruh saya bedah. Tapi insyaAllah buat masa ni saya tidaklah akan bedah. Saya nak keluar buat cepat, saya nak pergi Melaka doktor. Doktor tu India rush daripada. Saya cerita, saya pun dah banyak kali sakit, banyak kawan. Betul ya, betul. Saya tak tipu. Saya hantar YouTube kat doktor. Doktor nak apa tipu? Doktor tak doktor. Tu pakar doktor. Nombor telefon apa doktor dia bagi. Saya hantar tiup kat doktor, doktor tengok sendiri lah. Orang kanser ke apa ke, jantung. Anak saudara saya, dia datang sini 2 tahun lepas. Dia punya pembuluh 4 blok. Dia polis banting, tapi kak adik dia duduk Melaka. Askapin adik dia bawa ke sini. Siapa sekarang sehat elok je. Alhamdulillah. Itu yang saya kata, tak berjadi dah. Nama dia Atan. Cakap dia, Atan tu lagi lah teruk. Pergi elok sampai sekarang panjang umur pun. Isteri dia tak nak ubat. Isteri dia kanser hidung, matilah isteri dia. Masya-Allah. Itu sebab saya kata dengan dia, tak kira kalau jual kambing ke, jual lembu ke, jual tiang rumah ke apa, saya nak pergi. Saya cakap dia, mak nak, mana pergi. Sebab saya rasa, selagi dia tak kata okey, saya ni asyik berkira, ayah apa ni, ayah apa. Dia cakap saya, mak artikel 1 dia baru sempat, dia kata. Saya kata jangan lepas tahun baru, nanti Datuk tu tak ke mana. Pun jenuh, syokat-syokat. Besok lepas, besok boleh. Tak boleh, dia tak ada ni, dia nampuk ni. Sebab apa, saya rasa macam penat Datuk, bukan apa penat. Kita anda, kita ambil semayang, nak semayang tu kena tunggu 1 jam. Sabarilah dia dum-dum-dum sini. Telinga dengar, dum-dum-dum. Itu yang saya rasa. Itu kita dah rasa lemah dah. Itu macam mana? Ini pakai tongkat ni kenapa? Ini dia beli tongkat. Tak ada balance. Dia penat. Kuat penat. Tumbang lah. Tak balance. Sebelum dia mamak dia tak nak pakai tongkat. Tak ada apa-apa pun sebelum kena tu. Lepas tu dia dah macam goyang kan. Tak boleh. Sebab jauh-jauh sikit saya bawa kursi. Kursi roda dia bawa, wheelchair dia bawa tu. Sebab apa? Dekat-dekat je boleh tongkat. Doktor pakar dah kata puan, puan tak nak bypass, betul saya okey. Tapi kalau puan kena serang lagi, puan tak boleh tolong dah, mati tu. Saya kata mati Allah punya kan, bukan kita punya, Allah punya. Saya kata, doktor tu India, saya boleh apa, saya kata Allah je kan, saya itu je. Kata tokoh puan tak suju bypass, sign banyak sign, anak pun kena sign lah. Tak suju bypass, saya kata takpelah, takpelah doktor. Kata nampak, saya kata Tuhan ada kat atas kan. Saya keras je.
Itu dia tahan saya sampai 17 hari tu, Datuk. Dia pujuk saya suruh bedah. Sayangnya tak nak. Dia hantar doktor lain pula pujuk. Doktor lain pula pujuk. Pujuk. Ramai doktor lain pujuk. Doktor tongkat macam ni ada 12. Dia kata ni doktor ni pun aku nak suruh minta Bik Adam lah. Doktor tu kata tongkat dia 12 ketiak. Dia nak suruh saya bypass. Lagi saya tak nak angguk punya kaki pun. Dia tongkat tu pasal kaki dia. Dia tak kuat, dia tak tahu kenapa lah. Tapi tak tangani dia. Nanti saya tengah kempen lah ni. Doktor Rush tu, yang last tu, saya cakap dia kan, doktor cakap apa terima kasih. Tapi saya tak nak sign. Itu je. Pukul satu doktor datang sampai kat 4:30 petang baru dia ketinggal dengan saya. Dia nak pujuk saya. Sebenarnya saya tahu. Dia nak buat kajian. Ini orang tua ni, aku bedah dah, aku tengok jantung dia macam mana. Kau ingat jantung pisang je. Dia cakap senyum je, doktor tu muda lagi. Doktor cakap saya ikut. Tapi doktor suruh saya bedah. Saya dah nampak lubang kubur dah, doktor. Tak apa, biar saya masuk lubang kubur tak apa. Saya memang kaki bangkang dekat wad tu. Kita berempat dalam wad tu. Tekas setengah jam pun dia, aku, dia pujuk saya kan. Kau pujuk aku. Sekejap aku pakai ayat kursi kan, terbakar pula buat je kan. Saya memang ayat kursi kat dalam. Aku baca ayat kursi kan, terbakar hospital ni lah. Kau ayat susah cakap. Dia pujuknya Datuk. Ni datang doktor perempuan. Doktor perempuan cium mata pun tebal. Cium mata kau pun tebal lah. Kalau aku pergi tabiat Adam, orang cium mata kau tu. Saya pernah bukan cium mata, nak tahu mana ada. Anak tu elok. Kakak-kakak dia semua kata masa satu hari pun dia nak, yang kakak atas dia ni dia duduk tu dia datang. Tapi dia ni kat PD buat anak dia cuti. Nah, satu hari saya buat dia pula. Ya itu memang nak ikut sebenarnya. Ya, tanya adik dia. Ya adik saya itu hari pun dia kata dia balik tu mata dia terang. Saya ingat lah. Dia kata hypo dia tak ada. Lepas tu tak jalan sikit je dah dah penat. Baik. Jalan sikit je penat. Itu yang saya rasa. Yalah, kita orang ni dulu hypo ni sepanjang hayat, bukan sekali-sekali. Keturunan hypo. Takkan tak ada ubat kan? Sakit ada. Itu yang saya rasa, kau cakap bom meletup pun aku takkan dengar cakap kau. Kerana doktor tu seimbangkan saya terbalikkan. Rasaklah kau. Kau cakap dah 3 jam aku dengar kau punya kempen ni, aku takkan sign pun. Datuk Pan, 17 hari kat wad sedang tu, macam-macam doktor datang. Doktor nak pelatih lagi, doktor pelatih sampai datang 7 orang, 6 orang. Saya kata aku tak larat cakap dah, penat dah cakap. Kau tanyalah kat doktor yang tongkat tu, kata tak usah kaku, puan tu dia dah penat, kata. Awak tak payah tanya-tanya orang lain. Wad saya tu semua buat orang sakit jantung. Saya tu saya bagi Datuk punya nama kat situ. India sebelah tu kan. Dia dah nak murah kat wad. Saya dah bagi nama dia, dia duduk mana, keluar ke mana. Saya dah bagi Datuk punya YouTube kat dia. Suami dia kata nanti kalau keluar saya nak bawa pergi. Ada dalam YouTube saya. Saya hantar YouTube lah tu. YouTube ni satu India. Saya tunjuk eh, atau awak ada tengok tak YouTube ni? India, dia sakit jantung. Buat saya tu semua sakit jantung, habis saya kembing kan. Orang India ni sakit jantung. Doktor cakap pernafasan dia ni, beat dia ni, heartbeat dia ni 30% saja. Tiga. Hidup dia tak lama. Tapi oleh kerana dia yakin. Dia tengok YouTube saja jugalah. Yalah. Dia tak mula ke? Betul. Sekejap saya tengok mana. Jadi bila dia tahu kat sini, dia datang.
kita rawat dia lah. Nafas dah lega. Hmm. Besoknya dia pergi hospital yang doktor pakar dia tu, check balik. Ya. Yeah. Dah normal. Bila normal, lusa dia datang lagi sini. Ucapkan terima kasih. Ada kan itu nanti. Orang mana? Orang India, orang KL. Orang KL jauh datang. Alhamdulillah. Sanggup datang balik terima kasih. Yeah. Macam akak cakap tadi lah, setiap sakit ada penawar melainkan mati kan. Tu saya cakap anak saya, mak beritahu orang pun dapat pahala kan. Ha, nak apa lagi? Mungkin sihat. Beribu-ribu YouTube dia. Kalau orang tua pakai tongkat, pasang tu semua kawan-kawan saya tu. Netmans, tapi pakai tongkat dia dah belah. Dua orang yang ramai saya tahu. Dia tak sebut ke nama akak sini? Ya. Orang yang pakai tongkat tu. Geng saya semua dah pakai tongkat. Tak ada yang jalan betul lagi tau. Dah macam AK jalani jalannya kiri kanan. balik dari sini elok. Nak apa lagi? Bukan habis sampai 1 juta. Minyak tol bau apa dengan Johor tu? Datuk dulu yang datang ni ambulans tu daripada Kelantan, ingat ada YouTube tu. Baiklah. Alhamdulillah. Datang ambulans di Kelantan. Bayarlah pergi balik 3000 ambulansnya. Balik naik kereta. Tak sihat. Macam mana nak cari ni? Kalau Datuk tengok ada orang Iban ke datang kan. Iban Sarawak ke apa itu kawan saya tu. Yang ini orang Singapura. Singapura. Sakit dia jantung. Cakap 40 tahun tak boleh dengar. Tak dengar, itulah. Kiri kanan. Tengok ni. Contoh sakit jantung part 2 ni. Part 2 dah. Sakit jantung part 2. Dah lama ni, dah 2 tahun ni kot. Itu je eh. 2 tahun, part 2 years ago. Nampak? Tak dengar dia, boleh dengar. Alhamdulillah. Bini duduk belakang, saya test kan. Okay, kak panggil nama abang. Bang. dah dengar lah. 40 tahun. Siap sakit, ada penawar, mereka mati. Siapa dia kerja kat Singapura dulu? Ini tu, tahu tak dengar ni baru lagi. Baru ya kat hospital ni lah, baru tahu tak dengar kelabar ni, tak tahu. Masa yang kat Johor tu tengah buat rawatan lah tu. Doktor tu nak sah. Nak pasang. Saya kata, ya saya terima kadang. Nanti kita minta kat OKU ya, Pak. Senang nak pakai kereta. Kita pun berbual-bual fikir. Doktor tu kata, 21 bulan 9 datang. Saya confirm gendang dah tak ada. Saya bagi kat OKU. Tapi saya 12 tu dah balik sini. Tak sempat nak jumpa doktor yang nak bagi kat OKU tu. Tidak senang kita parking, kata dia. Kita boleh fikir macam tu. Itulah. Mana tahu Datuk ubat nanti boleh dengar ni. InsyaAllah. Saya memang Allah ada. Cuba tutup tu lah. Tutup. Jadi saya nak buat gini. Dengar tak tutup tu lah. Sini yang tak dengar? Ya, tutup. Yang tutup. Dengar tu tutup. Tutup dengar dia. Tutup. Tak dengar kan? Kita mulakan sesi rawatan. Kaki ke depan. Dah ambil dia. Rak no lah rasa. Kaki ke depan.
Okey, macam biasalah. Jangan tak betul. Dalam hati zikir, Allah, Allah, Allah. Niat, niat semua nak sembuh dengan izin Allah. Kun, fajar kun. Assalamualaikum. Siapa? Lega tak? Sejuk lah. Dia sejuk lah nafasnya. Lega tak? Ambil nafas, tahan sampai 10. Lega? Lega? Okey. Sebelah kanan dengar tak duk-duk-duk lagi? Tak ada? Tak ada. Okey. Tutup sebelah kanan. Ada sikit. Sikit. Sila. 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 Panggil mak. Mak. Mama. Dengar. Dengar? Dengar? Datuk cakap cuba tanya mak. Ah, itu pun dengar. Ha. Ha. Betul. Ha. Cuba panggil. Gendang-gendang rosak tak? Gendang-gendang tu rosak tak? Ha, dengar. Dengar kuat. Tak ada bumbu gendang pun. Doktor kata nak tambah gendang. Ha, ni dengar. Ya, sembuhkan Allah, eh? Ha. Itu dah kata. Cakap dengan dia, mak apa jadi pun sebelum mak mati duduk tanah, mak nak pergi tabiat Adam juga. Doktor kata mati-matilah, tapi mak mesti nak pergi dulu. Sebab tu yang hari-hari yang kat luar tu pun dengar. Dengar ada yang-yang pun dengar. Ha, dengar. Alhamdulillah. Saya cakap pun saya dengar. Selalu saya cakap saya tak dengar. Ya. Okey. Ambil nafas pun lega eh. Sejuk. Sejuk udara tu kan. Ha, sejuk rasanya. Ya. Ha. Saya okey. Tadi kaki lengol-lengol, lemak-lemak kan. Okey, cuba hayun. Keringat? Itulah. Ini berat sikit. Ini ringan. Asyillah. Okey, hayun lagi. Okey, bangun jalan tak? Pintu patah balik. Kamera. Takut stokin licin aja. Tak payah tongkat, jalan je. Pelan-pelan, pelan-pelan. Takut stokin licin, bukan dia tak kuat. Tak apa, pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan laju, pelan-pelan. Okey, patah balik.
Ini seorang pocok-pocok pun boleh. Masya Allah. Saya memang cikgu pocok-pocok. Ya. Yeah. Senar robik. Ha, ini licin sokit ni bukan pasal kaki tak kuat. Pasal licin kan. Anak anak tu tiap-tiap hari pergi Zumba. Kalau saya dah sihat, saya lalu ikut dia pergi Zumba. Okey. Okey, ini licin sokit bukan pasal saya tak kuat. Okey, pada nak kata tonggak tak? Ha? Nak kata tonggak lagi. Apa dia? Nak kata tonggak lagi tak? Kalau dah elok, tak payah pakai tongkat kan? Itulah. Tongkat dia boleh buat pahala. Okey, ini baru pertama kali tengok eh. Lalu tengok YouTube, betul? Lalu dengar cerita mak kamu saja, betul? Ha. Ini sekarang depan mata sendiri. Okey? Okey, sekarang kamu boleh turn back. Bismillah. Okey, jadi apa yang kamu cerita, okey, kita akan buat ujung rambut, ujung kaki. Okey, ni saka nak buang ke tidak? Apa dia? Saka dia. Dia dah buang tu hari? Dah buang. Ah, yang surat tu, saya bagi surat tadi tu. Oh tu jarak jauh. Ha, itu ha, surat tu. Jarak jauh punya. Dah. Ha. Okey. Saka dah buang. Tu. Okey. Tadi tangan sini rasa bisa-bisa. Okey. Tak apa. Apa-apa lah nanti saya test lagi. Okey. Okay. Dalam hati sikit Allah Allah Allah. Eh kusyuk. Eh syulah ilahi wa syulah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Lepas, tahan kira pas 10. Lega tak lega? Tak tahu nak cakap. Eh, diri awak mana apa tak tahu? Cuba ambil nafas. Go naik. Tadi awak cakap macam sesak kan? Sama sesak lagi tak? Kalau sesak, dekat sesak. Ada cara sempit sikit. Syilah. Saya macam ada lapang rasa. Lapang? Okey. Bau tadi sakit tu angkat. Ada ketat sikit. Syilah. Banyak sikit tadi. Dia lagi? Apa tadi ya? Kaki. Dia kalau tidur tu, dia nafas mulut. Dia berlengkuh tu. Dia tak boleh lukuk mulut. Untuk mulut, ambil nafas dalam hidung. Lega? Banyak sikit. Okey lagi? Yang kaki-kaki tadi semua apa-apa lah. Oh ni? Pinggang. Punggung. Ke pinggang? Pinggang pun ya. Saraf sini pun ya. InsyaAllah. InsyaAllah.
Sheila. 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 Aku pinggang rasa macam jalan tu jalan-jalan dekat pintu tu buat dia tu motor accident tanggalung masya-Allah itu yang jadi dia tu. Rasa dia ada ringan sikit. Ada rasa tegang. Tegang tak dia? Kalau ada okay, pinggang rasa sakit tak? Pinggang sini tu. Tu dekat tengah-tengah. Tengah-tengah. Sila. 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 Eh, cuba rasa. Tunggu yang, yang. Biasanya lah orang yang sakit pinggang ni, pemandu-pemandu lama kan sakit pinggang, sakit lutut. Dia buat lori nak cari pengalaman tu. Dia dulu belajar bisnes tadi, dia buat bisnes. Nak belajar buat lori, nak ambil lesen lori yang lesen besar. Nak ambil lesen, nak belajar. Saya ada satu lagi dia pun cakap, saya sakit dekat tengkuk sini. Tengkuk. Itu pembuluh saraf darah tu. Macam ni menantu saya belikan saya mi mamak. Kali mi tu hitam kicap dia pekat. Saya makan sikit aja. Lepas itulah terus sakit tengkuk ni sampai hari. Sebelum tu tak. Saya mana ada sakit tengkuk. Okey, pinggang. Siapa pinggang dah? Sikit lagi kot. Sheila. 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 Ini nak anu akadnya tengkuk kan. Dia buat tengkuk akad. Tengkuk sini belah kiri. Itulah makan mi mamak. Mana kertas tadi? Bacalah tengok apa-apa yang tadi. Mata kabur dia. Ya? Klik lima kali, lepas tu tutup, pejam, sampai 10. 3, 4, 5. Tengok luar. Terang ke kamu? Terang, si terang. Terang. Tak ada nampak macam aku tu, gelap atau apa-apa. Jadi apa mak kamu cerita pasal spray tu betul tak betul? Yang kakak kamu dulu spray betul tak betul? Betul. 70% sakit manusia, gangguan syaitan. Okay? 70%. 90% manusia semua ada saka. Macam tadi kakak tu, masuk dari satu rak balik kan? Dengan anak dia. Dari Ipoh tu, kalau gangsa. Perak. Semata-mata datang nak bawa saka. Utara saya tanya dia berapa saka orang cas. 1,002 ke atas. Sini buang saka 300. Mana mahal?
Lagipun dia kat sini paling senang buang saka. Ya. Yeah. Kita sini matikan eh. Kita bukan buang, kita matikan terus. Ya, yeah, kalau buang dia tak baik. Tak baik. Betul. Selalu saya tengok kalau orang dulu lah, masa saya kecil tengok orang buang. Ah, datang balik, mau datang balik. Itu Datuk, saya nak fokus. Fokus, dengan semangat sikit. Takkan okay, tuntut, dalam masa sikit Allah, saya masukkan semangat semua, nanti awak akan rasa sejuk eh. Dan malam ibu pun kepala. Asyallah ilaha illallah, asyallah ilaha illallah. Assalamualaikum. Sejuk. Rasa macam benda masuk kan. Itu semangat semua lah. Itu siapa punya? Itu apa? COD ke apa? Tak kena bayar ke apa? Tak kena bayar. Okay, lagi apa? Kecil manis. Lepas tu kadang-kadang sakit sini. Sakit ke tak? Ini tak sakit. Atau terima kasih. Fokus lah, fokus. Fokus saja, perlu semangat lah. Semangat tak ada kita macam cahaya lah, kita tak boleh fokus. Semangat tak ada. Semua dah masukkan balik. Sakit tengok lagi. Haa, oh, okey. Tapi kalau tidak, pecah-pecah meletup-letup. Tak punya. Memang dah. Dan awal itu dah mati. Aku mesti nak cakap habis-habis lah. Pergi kali ini memang tak kasih can punya. Betul, masa nak pusing. Betul sakit. Saya tak pernah sakit tengkuk. Okey, apa nak pesan kepada netizen di luar sana? Ni, pada anak. Anak dulu. Pasal mak dah banyak kali dah maksudnya tu. Kamu ni pertama kali dah tengok mak kamu dengan diri kamu sekali. Apa yang kamu alami dengan sekarang? Okey, apa nak komen? Apa nak komen eh? Tak tahu nak komen lah. Datang sini lah kita usahakan. Macam Datuk cakap tadi lah. Penyakit semua ada ubat dia kan. Kecuali mati je. So kita ikhtiar lah dengan cara-cara selain daripada hospital tu. So kita jumpa Datuk lah. Jangan lupa datang tabik Adam ni kan. Kalau buat tangan pun lagi baik kan. Sampai pagi ke KFC ke. Saya ni asyik baik lah tadi. Tak ada jam pun cepat sampai kan. Semua kawan-kawan kan, mana yang sakit-sakit tu, tak payah bedah-bedah dulu, datang sini dulu, Datuk bedah. Saya ni dah berapa kali nak suruh bedah, tak nak saya bedah. Balik punya tanah ni kalau sihat, minta kawan-kawan semua datang kan. Ni semua umur dah lain 60 atas ni, memang warga emas. Kalau di gadai pun tak laku, kalau laku boleh jual je emasnya. Okey, asyallah ilaha illallah wa asyadunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda, sejak penyakit ada penawar mereka mati, usaha kita cuba sabar yakin doa tawakal. Kepada anda di luar sana, penyihir-penyihir, penyuruh sihir, taubatlah kamu sebelum kamu tak sempat taubat. Ingat, azab api neraka, marah dahsyat, itu janji Allah pasti. Antara jin, syaitan, iblis dengan kamu, penyihir-penyihir, penyuruh sihir, kamu lebih bangsa, lebih dahsyat, lebih kejam daripada jin, syaitan, iblis. Kenapa? Kamu yang memanggil jin, syaitan, iblis untuk menyakiti dan membunuh manusia. Ingat, di atas langit ada langit. Ya, kepada anda yang baru follow TikTok saya, jangan lupa layari YouTube saya, Tabib Adam, Mek Misa, Adam, Mek Misa, Raden Tabib Adam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan loceng dan komen yang positif. Yang negatif saya tak layan. Ya, kepada anda di luar sana yang tahu di mana rumah-rumah penyihir, nombor telefon penyihir, hubungi saya 019-216-9911 untuk saya tarbiahkan penyihir tersebut supaya dia bertaubat. Jika dia enggan bertaubat, itu hak dia. Jika dia ingin menentang, itu pun hak dia. Tapi Adam tak pernah gentar dengan mana-mana penyihir di muka bumi ini. Kerana apa? Kerana kita ada Allah SWT yang maha agung, maha sakti, maha segala-galanya. Hidupku, matiku kerana Allah
kun fayakun. Jadi kepada anda di luar sana, mana yang sakit saya doakan cepat sembuh, mana yang tak kerja dapat kerja, tak ada jodoh dapat jodoh, mana yang susah jadi senang, yang senang lagi senang, dan kaya lagi kaya, dan senang lagi kaya nyopa. Derma, 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 derma kepada siapa? Daripada yang terdekat, baru derma pada yang jauh. Maka dari itu jangan lupa zikir, 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 zikir. Zikir di mana? Dalam hati bukan di mulut. Di mulut untuk jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh bukan pakai jasad. Orang yang mesti pakai roh bukan pakai jasad. Bila roh sakit, jasad akan sakit. Maka daripada itu jangan lupa serahkan Al-Fatihah. Dua bapa kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia, jangan lupa selawat dan salam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng, tining. Wabillah taufiq wallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.